Hai, di sini kita akan menginstal sebuah Gcam. Langkah pertama, buka aplikasi Play Store, lalu kalian cari manual kamera compatibility untuk mengecek kamera api kalian aktif atau tidak. Langkah kedua, jika hijau ini itu tandanya aktif, dan juga jika merah seperti ini itu tandanya tidak aktif. Langkah ketiga, buka deskripsi video ini lalu kalian klik download config. Nah, kalian akan diarahkan ke Medavir, lalu di situ kalian download saja sob. Langkah keempat, buka kembali deskripsi video ini lalu kalian klik download config. Nah, kalian akan kembali diarahkan ke Medavir, lalu di situ kalian download lagi saja sob. Langkah kelima, install Gcam yang kalian download. Langkah keenam, buka aplikasi Google Kamera yang kalian download. That's it, kalian telah berhasil install Gcam di HP kalian. This is Angel Show. Review Gcam. Nah, di sini coba kita review aplikasi Gcam-nya sob. Dimana di sini saya menggunakan Gcam versi Go, dan di sini untuk Gcam-nya terdapat mode night shift. Di sini bisa kalian lihat. Dan untuk itu saya coba di sini untuk pengambilan tahap per tahapnya sob. Di sini kita coba terlebih dahulu di mode foto. Coba kita shoot dan nanti akan kita bedakan perbedaannya. Kita shoot dan kita tunggu. Nah, seperti inilah hasilnya sob. Dan di sini coba kita aktifkan mode malamnya ya sob. Di sini mode night shift-nya saya coba aktifkan, dan saya akan coba gelapkan sedikit agar kelihatan lebih gelap. Dan di sini coba kita shoot fotonya dan nanti kita lihat hasilnya ya sob. Oke, kita akan coba. Kita fokuskan terlebih dahulu dan kita shoot. Kita tunggu sebentar ya sob. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini sob. Di mode night shift-nya dapat digunakan juga. Oke, coba kita aktifkan flash-nya, dan di sini kita masih menggunakan mode night shift ya sob. Coba kita fokuskan terlebih dahulu, lalu kita shoot. Nah, dan hasilnya memakai flash itu akan seperti ini ya sob. Perbedaannya bisa kalian lihat sendiri, dimana kita mengaktifkan mode night shift-nya tanpa flash dan juga menggunakan flash. Oke sob, di sini saya akan coba beralih di kamera HP saya, dan dimana saya akan mencoba menggunakan flash dan juga tidak menggunakan flash ya sob. Di sini saya telah membuka aplikasi kameranya dan saya coba foto menggunakan aplikasi kamera HP saya ya sob. Coba saya fokuskan lalu akan saya shoot. Nah, untuk hasil dari kamera HP saya itu akan jadi seperti ini ya sob. Nah, di sini coba saya aktifkan flash-nya. Saya shoot lagi dan untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini. Ini menggunakan kamera HP saya ya sob. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk hasil dari Gcam dan juga kamera saya. Thanks for watching.